Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama dapurnya Mbak Lili Onel. Dapur Mbak Lili Onel hari ini ada bikin salad buah yang sehat dan segar. Oke guys, saksikan videonya ya, bagaimana Mbak Lili bikin salad buah yang sehat dan segar. Terima kasih, jangan kemana-mana. Nah sekarang ini Mbak Lili udah siapkan bahan-bahan yang untuk bikin salad buah yang sehat dan segar ya guys. Ini dia, ini Mbak Lili pakai tomat ya, buah tomat yang kecil-kecil. Nah ini udah dibelah jadi dua. Kemudian ada jambu air. Ini udah dipotong kecil-kecil seperti ini ya guys. Nah ini ada jeruk, ini jeruk ini jeruk imlek ya guys, ini jeruk imlek ini sangat manis. Nah, kemudian ada cherry juga. Nah, di sini ditambahkan juga ada buah bidara yang hijau ini guys. Buah bidara ini hijau kayak apel, tapi ini lebih manis daripada apel. Nah, kemudian ini ada pepaya. Nah, untuk sausnya, Mbak Lili cuma pakai 3 bahan aja ya guys. Ada yogurt, ini Mbak Lili pakai ebi yogurt atau ebi yororu. Ada susu kental manis dari Nestle, ya. Kemudian ini ada satu bungkus mayones, nanti pakai seperlunya aja ya guys. Oke, sekarang kita proses membuat salad buah ala dapur Mbak Lili Ono. Sekarang selanjutnya kita proses bikin sausnya guys. Nah, kita ambil mayonesnya, kita gunting. Pakai seperlunya aja ya, potongin. Nah, kemudian susu kental manisnya seperlunya juga ya guys. Ini warnanya hampir sama ya sama mayonisnya. Udah hampir habis, dibersihkan aja. Oke. Nah, kemudian yogurtnya guys. Oke, kita aduk. Bagi yang suka keju bisa ditambahkan keju sebenarnya seperti ini ya guys, tapi beli nggak begitu suka, jadi cuma pakai 3 bahan ini aja sausnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal siapkan, kita racik ya mangkok. Kita siapkan, kita racik buahnya. Semua buahnya ya guys, buah bidara, buah pepaya. Kemudian tomat dan jambunya. Kali ini pakai buah yang seadanya yang ada di kulkas itu ya guys, nggak harus diada-adain harus buah apa. Semua buah bisa dipakai buat salad. Oke, pindah. Ini yang ketinggalan. Nah, sekarang kita taruh sausnya di atas buahnya ya guys. Di ini merata semuanya, karena ini Mbak Lili bikin untuk satu kali makan aja ya guys, Mbak Lili sama si nenek. Oke. Nah sekarang ini untuk topping ya, di atas tinggal pakai jeruk
sampai sudah guys. Salad buah ala dapur Bali Onel. Selamat mencoba ya. Terima kasih yang udah nyimak sampai habis. Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.